Kembali lagi dengan saya, Mas Yanto dari Begca Autotronics. Sudah ada mobil Yaris. Mobil Yaris yang terbaru. Ini mobil kita akan pasangin dengan paketnya Begca Autotronics yang di bulan September ini ada paket yang namanya paket Ojo Dibandingke. Teman-teman bisa lihat di sini ada paket Ojo Dibandingke 2 ya. Ojo Dibandingke 1 2 3 4 5 6 7, tapi yang mobil ini ada paket yang Ojo Dibandingke 2 yang akan dipasang di mobil ini. Speakernya menggunakan yang momentum split 2-way, kemudian subwoofernya menggunakan SPM8, prosesor menggunakan yang DSP3SE. Ini harga normalnya 6.240.000, kita diskon 10%, harganya 5.616.000. Jadi dengan paket yang Ojo Dibandingke ini, harga yang tidak sampai 7 juta, 6 juta lebih saja, tapi suaranya sangat bagus banget untuk di mobil Yaris ini. Pengerjaannya ikutin kami. Pada saat kita memasang speaker yang paket Ojo Dibandingke ini ring aluminiumnya itu belum ada ya. Jadi ini ringnya tuh ring plastik sebetulnya. Tapi karena yang punya mobil ini ingin menggunakan ring aluminium, jadi ini tinggal tambah biayanya aja. Jadi ini harganya 650.000 ringnya aja ya. Jadi dengan memasang speaker mid woofer di pintu, kemudian dipasangin dengan ring aluminium seperti ini, kemudian disilen, ya ini yang menyebabkan suara dari speaker momentum itu nanti akan menjadi sangat bagus. Mid bassnya rigid, ya vokal tebal, suara attack dari lagunya juga sangat bagus. Kemudian ini yang nanti bisa matching dengan subwoofer momentum SW8. Suaranya pasti bagus banget dan panggungnya pasti akan terbentuk dengan rapi dan stagingnya pasti akan menjadi bagus. Penasaran? Kami akan tes nanti untuk teman-teman semuanya. Oke, pemasangan audio di mobil Yaris yang terbaru ini. Jadi ini mobil kita pasangin paket yang Ojo Dibandingke 2. Nih. Teman-teman kalau mau lihat paketnya Begca Autotronics, itu ada paket yang Ojo Dibandingke ya, ada Ojo Dibandingke 1, 2, 3 sampai 7. Paket Ojo Dibandingke 2 yang dipasangkan di mobil ini, dan ini bisa dilihat di Instagramnya Begca Autotronics di kolom yang highlight ya. Nah, kemudian ini juga bisa dibeli di Tokopedia. Paket-paket yang kita suguhkan buat teman-teman semuanya. Salah satunya adalah paket yang Ojo Dibandingke. Jadi paket Ojo Dibandingke itu ada paket Ojo Dibandingke 1, 2 sampai 7 ya. Jadi jangan berbelanja nanti di Tokopedia yang bukan di toko kami. Kami tidak bertanggung jawab karena banyak sekali yang mengatasnamakan paket-paket Begca Autotronics gitu. Dan mobil ini sudah selesai kita pasangin di paket yang Ojo Dibandingke 2. Head unitnya standar. Kemudian speakernya itu menggunakan speaker yang momentum. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada speaker momentum yang 2-way ya, momentum yang 2-way. Ini harganya cuma 6.240.000, diskon 10% di bulan September ini sampai tanggal 30 September. Ini harganya cuma 5.616.000 ya.
Nah, kemudian ring aluminiumnya itu harganya 650.000. Ini paling cuma sekitar 6 juta lebih sedikit aja. Cuma 6 jutaan ya. Dan speakernya, tweeternya masuk ke tempat originalnya mobil di sana. Mid bassnya tetap di pintu. Jadi ini benar-benar konsepnya OEM look. Tidak ada yang diganti apapun, hanya speaker depan yang diganti. Kemudian prosesornya DSP3 SE dari Momentum. Ini diletakkannya diumpetin, jadi nggak kelihatan sama sekali. Dan subwoofer aktif yang SBM8 Momentum itu ditaruh di bawah jok. Suaranya bagus banget. Begitu dengar musiknya, dengar lagu di mobil ini, itu pasti nyangkanya ini paket audio yang mahal. Panggungnya kebentuk, transparasinya tuh muncul, emosi dari pemain musik juga keluar, titik fokusnya juga nitik loh, bagus banget ini. Saya akan tunjukin ke teman-teman semuanya hasil suaranya setelah saya tuning. Naik suaranya ke atas. Banget suaranya, keren banget. Subwoofernya gak kedengaran lagi, ada di bawah jok. Jadi subwoofernya, low frekuensinya itu match banget ketemu dengan speaker yang mid bassnya Momentum. Aduh, enak banget. Suaranya ke atas semua loh, di atas dashboard loh. Ini penyanyinya kan dua vokalis cowok cewek ya, itu nyata banget disana. Waduh, enak banget. Subwoofernya bisa lembut gitu. Panggungnya tuh kebentuk ya. Emotionnya tuh muncul. Wah, ini sih suaranya bagus banget. Serius teman-teman ya, kalau mau upgrade audio, harganya nggak mahal, cuma 6 juta lewat sedikit aja. Hasil suaranya kayak gini, nggak beli sih, aduh kebangetan. Serius, enak banget. Enak banget. Ini kalau buat mobil ini kita bawa untuk perjalanan jauh, ini kita terhibur sekali. Senang, nyaman, ya. Kemudian mobilnya enak, Yaris gitu, perjalanan jauh, nggak bosenin. Nih ya, ini kan review dari saya. Saya akan panggil ada satu orang nih yang tim kami yang biasa dia ikut nge-shooting, ya kan, ngedit ya. Ya, tim kameramen juga, ya, semuanya diborong sama dia nih. Ini namanya Steven. Nanti saya mau panggil dia untuk dengerin di mobil ini karena dia masih awam nih, masih awam. Gitu, tapi dia sudah sedikit mengerti, sudah tahu lah. Kita akan panggilin Steven ya, sepanggilin deh, biar dia langsung review aja. Jadi teman-teman nggak sanksi gitu, bukan saya yang ngomong, langsung Steven yang ngomong. Satu. Nah teman-teman, gue disuruh Pak Yanto buat nge-review nih. Gue pengen tahu harga 6 jutaan ini bisa dapat suaranya tuh kayak gimana sih? Sembilan ribu bintang.
Pak Wisnu. Oi. Ini benar nih, serius harga 6 jutaan. Serius lah. Hah? Gila ini suaranya. Ini di depan ini ada dua orang, laki sama cewek tuh kayak benar-benar nyanyi di depan ya Pak Wisnu ya. Betul. Gila, suaranya tuh manteng banget di tengah. Ini benar enggak nih 6 juta? Beneran. Gila, ini sih harganya bisa sampai 11 juta nih harusnya nih. Harusnya ya. Harusnya nih. Berarti kemurahan ya kita. Kemurahan nih, enggak bisa nih begini nih. Pak Yanto gila settingannya. Gila. Nih teman-teman ya, kalau mau Yarisnya kayak begini suaranya, udah enggak usah banyak pikir, pasang aja di Bekja. Udah itu juga pelayanannya luar biasa sama Pak Yanto tuh. Pak Yanto, gimana suaranya? Ini harganya 6 jutaan. Iya. Serius? Serius. Gak salah nih. Kayak 11 juta. Ada obat ini obat. Suaranya gila. Gitu ya. Udah dengerin tadi. Bener-bener manteng di tengah. Gitu ya. Terus bassnya gimana? Gila, bassnya tuh bener-bener nitik di tengah. Nitik tengah ya. Di dashboard. Lembut ya. Lembut banget. Gak nyangka tuh subwoofer kolong kan? Gak nyangka. Bener-bener di depan. Tuh, jadi buat teman-teman semuanya yang punya mobil Yaris, upgrade audio nggak usah mahal, cuma paket ojo dibandingke yang dua itu sudah sangat cukup enak banget suaranya, ya. Jadi teman-teman kalau mau datang ke tempat kami ke Bekja Autotronics, silakan hubungi admin kami di 0821-636-54484 dan satu lagi yang punya mobil ini. Ya. Nanti kita suruh tes, suruh dengerin gimana suaranya. Sampai ketemu di video-video Bekja Autotronics yang lainnya. Thank you. Nah kok, gimana nih hasil tuningannya Pak Yanto, perbandingan speaker standar sama speaker yang udah dipasang nih? Wah, worth it banget, worth it. Harga cuma 5 jutaan tapi kelas premium. Koko perkirain harga speakernya berapa? Sekitar 10-an lah harusnya. 10-an? Okay. Worth it banget, pokoknya rekomen. Nah kira-kira abis ini Koko ada rencana pasang speaker lagi atau upgrade lagi nggak? Ada, buat mobil satu lagi. Widih, mantap. Oke okay, kok, thank you kok. Yeah.